Dia cerita walaun-walaun semua bertakbir, bersyukur karena ustaz ni panjang umur, kena petir pun tidak ada sedikit pun kecederaan-kecederaan pada tubuh badan dia. Dia dilindungi oleh Allah sebab dia ulama. Hebat dia saudara. Cuma bila kereta dia rosak, dia tidak mampu buat apa-apa. Dia minta sumbangan, sumbangan derma daripada para penyokong dia untuk repair kereta jihad dia yang kena langgar dari belakang. saudara. Begitulah hikayat yang saya sampaikan pada saudara, supaya kita menjadi insaf, bermuhasabah pada bulan Ramadan ini. Supaya kalau adalah sedikit kejahilan kepada kita, kita hapuskan, kita bersihkan. Kerana dari segi bahasa, puasa itu bermaksud membersihkan, sucikan. Jadi kita kena suci zahir dan juga batin. Bukan bersuci seperti beristinja, itu bab suci lain. Ini mensucikan kita punya otak, minda kita yang terlalu mungkin penuh memori yang dah padat, yang tidak pernah kita clearkan. Headset ni pun kadang-kadang kena clear. Cacay tu kan. Kena clearkan. Kalau tidak, dia kadang dia hang, dia sangkut dan tidak boleh berfungsi. Otak kita pun macam tu, saudara. Kena rehat seketika. Sambil-sambil rehat tu, buka radio Kerengga FM. Promote dah sikit. Radio saya Kerengga FM ni, saudara kena follow. Bagi saudara yang tak follow ni, tolong follow. Sebab tujuan saya buat radio TikTok tu, radio Kerengga FM tu, bukan hanya semata-mata nak menyanyi. Saya tak menyanyi pun. Saya main lagu, kan, lagu-lagu lama, zaman-zaman saya dulu, zaman-zaman Piramli, zaman-zaman ketika itu zaman-zaman seluar pakai bell bottom. Ingat tak bell bottom? Bell bottom ni terkenal saudara dulu. Macam Kamel ni dia tak ingat. Zaman tu dia pun tak ada lagi. Tak ditiupkan roh dia lagi, Kamel ni. Dia tak wujud. Zaman bell bottom ni, atas kecil, bawah dia kat kaki kan kembang. Itu dipanggil bell bottom. Zaman DJ Dave, zaman Hail Army. Lagu-lagu zaman itulah saya main. Sampai lagu 90-an dan ada juga lah lagu-lagu baru. Tujuan dia apa, saudara? Bukan sekadar nak berhibur kosong. Tujuan dia nak mengajak walaun supaya beri dekat sedikit ya masa untuk lapangkan otak, memori card kat kepala dia orang tu. Jadi berhibur seketika supaya free kan sikit. Jangan terlalu tertekan. Kita faham. Memang walaun sekarang ni memang tertekan, saudara. Mana mungkin tidak tertekan? Kalau setiap hari mereka ditipu, dibohong, kena kencing atas kepala, memang tertekan. Itu tidak dapat kita nafikan. Ya? Ana sebagai ustaz, ana tahu perasaan anak murid, anak murid. Ana, ya, walaun-walaun ini. Ya? Mereka sudah rasa tertekan sebab setiap hari mereka dijanjikan tentang perubahan kerajaan. Setiap hari mereka diperkatakan tentang ekonomi negara ini dah runtuh teruk negara ni. Pengangguran bertambah, inflasi meningkat, pelabur langsung tak datang, orang meniaga semua tutup kedai. Dah bazar Ramadan kali ini sunyi sepi, tak ada orang dah beli-beli pasal orang susah. Ini yang dia bagi tahu kepada mereka-mereka. Tetapi sehingga hari ini, saudara, kalau saudara pergi mana-mana bazar Ramadan, saudara nak masuk celah-celah pun susah. Punyalah padat bazar Ramadan, saudara. Sebab apa padat? Sebab rakyat tengah susah. Yang ramai-ramai itu bukannya membeli kuih, saudara. Yang ramai-ramai ke bazar Ramadan ini, mana ada duit dia orang datang ramai-ramai. Dia datang nak minta sedekah. Semuanya datang nak minta makanan free. Minta sedekah, minta-minta makanan. Ini ramai-ramai. Dibuat kerja Ramadan ni semua susah, saudara.